Dan pada masa yang sama, Waraqah bin Naufal adalah apa hubungannya dengan Aisyah radhiyallahu dengan Khadijah? Dia adalah uncle. Dia adalah pakcik kepada kepada Khadijah. Ha? Iaitu adik kepada bapaknya. Okey, Khadijah. Waraqah bin Naufal ni cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa dia Waraqah bin Naufal ni? Yalah, pakcik satu lah. Tak bilang banyak kali pakcik. Kita dia sejarah dia, dia bersama dengan seorang lagi yang bernama Zaid ibn Amru ibn Nufail. Zaid ibn Amru ibn Nufail. Zaid ibn Amru ibn Nufail ni dia merupakan bapa saudara kepada Umar Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail. Zaid ibn Amru ibn Nufail. Yang ni dia ada hubungan dengan Umar Al-Khattab. Tapi dia ni tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia bersama-sama dengan Waraqah ibn Naufal merupakan antara orang yang tak boleh hidup dalam masyarakat Arab jahiliah. Dia tak boleh hidup. Berasa tak sesuai, berasa tak boleh terima macam mana boleh pergi sembah tokoh-tokoh ni semua. Patung-patung ni semua. Jadi mereka berdua ni keluar berhijrah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, keluar mereka berdua ni berhijrah, pergi sampai ke Syam. Sampai ke Syam, Zaid Ibn Amru Ibn Nufail, dia tak peluk agama Kristian. Tapi dia tak berhati, dia tak terima syirik, dia tak terima menyengutukan Tuhan, menyengutukan Allah. Tapi Waraqah Ibn Naufal, dia tanassar, dia memeluk agama Kristian. Tetapi dia memeluk agama Kristian sesuai dengan agama Kristian yang asali, yang tidak diselewengkan. Ahlul Kitab. Jadi itu Waraqah Ibn Naufal. Sebelum kita cerita Waraqah, saya nak cerita Zaid. Zaid, Zaid Ibn Amru Ibn Nufail. Saya petik satu kisah ataupun ini hadis Nabi SAW di mana Zaid Ibn Amru Ibn Nufail ni talab at-tawhid wa khala' al-awthan wa janab al-syirk. Dia mencari pengesaan, dia meninggalkan berhala, menjauhkan diri daripada syirik. Walakinnahu mata qabla al-mab'ath, tapi dia mati sebelum daripada diutus, dilantiknya Nabi SAW. Farawa Amir ibn Rabi'ah, diriwayatkan daripada Amir ibn Rabi'ah, Zaid ibn Amru ibn Nufail berkata kepadaku. Amir ibn Rabi'ah, yang ini dia sempat dengan Nabi SAW. Amir ibn Rabi'ah dia sempat dengan Nabi. Zaid ibn Amru ibn Nufail dia tak sempat dengan Nabi SAW. Berkata Amir ibn Rabi'ah, Zaid beritahu kepadaku, inni khalaftu qawmi wattaba'tu millata Ibrahim wa Ismail wa ma kana ya'budan wa kana yusalliyan ila hadhihi al-qiblah wa ana antadhiru nabiyan min bani Ismail yub'ath wala arani dia tulis apa sini ya? Pun tak ingat tulis sini. Wala arani udrikahu, ya, wala arani udrikahu wa ana u'min bihi wa usaddiquhu wa ashhadu annahu nabi wa in talat bika hayah fa aqri'hu minni salam. Ini cerita di dalam hadis, diriwayatkan balik pasal Amir bin Rabi'ah, cerita balik kepada sahabat-sahabat Nabi. Kata Zaid ibn Amru ibn Nufail, sesungguhnya aku telah meninggalkan kaumku dan aku mengikuti agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mereka berdua ini tidak pernah menyembah berhala. Mereka berdua tidak pernah menyembah berhala. Dan mereka berdua bersalat ke kiblat ini, Kaabah, Baitullah al-Haram. Mereka bersalat ke kiblat ini. Jadi dia pelik. Orang tak salat dah, sebaliknya orang sembah berhala di sekeliling Kaabah. Kemudian dia berkata, aku sebenarnya menanti tunggu Nabi daripada keturunan Nabi Ismail diutuskan. Tapi aku menyangka aku tak sempat bertemu dengannya. Tapi aku beriman dengannya dan aku membenarkan ia dan aku bersaksi bahawasanya dia adalah Nabi. Dan dia berkata kepada Amir ibn Rabi'ah, sekiranya panjang usiamu dan engkau menemuinya, sampaikanlah kepada aku salam. Maka Amir ibn Rabi'ah sampaikan salam Zaid ibn Amru ibn Nufail kepada Nabi SAW. Dan Nabi menjawab salam tersebut. Nampak? Ini nabak bagi di sini bahawasanya asal fitrah manusia ni dia tak suka pada syirik.
dia benci pada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tauhid, dia nak pengesaan. Jadi ini berlaku pada Zaid bin Amr bin Nufail. Kawan baik kepada Walqa bin Nufail. Dia pun yang keluar sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kisah Zaid bin Amr bin Nufail.